Penyerang sekaligus Kapten Inggris Harry Kane, baru saja menambah pundi-pundi golnya di Euro 2024. Kane sudah dekat menuju rekor gol Alan Shearer. Kane mencetak 1 gol dalam kemenangan Inggris atas Slovakia 2-1 pada pertandingan babak 16 besar, Minggu, tanggal 30 Juni. Jude Bellingham menciptakan gol penyama The Trillions di akhir injury time, untuk memaksakan perpanjangan waktu. Kane kemudian menghabisi lawan dengan golnya di menit pertama setelah kick-off. Gol ke gawang Slovakia itu menandai gol kedua Kane dalam 4 penampilannya di sepanjang turnamen. Sebelumnya, Kane sukses menjebol gawang Denmark di laga fase grup yang berakhir sama kuat 1-1. Harry Kane berarti sudah mengemas 6 gol di Piala Eropa sejak melakoni debut pada 2016. Ini berarti Kane sejajar dengan Wayne Rooney, 6 gol, dan diambang menyamai rekor 7 gol Shearer sebagai pemain Inggris tersubur di kompetisi ini. Selanjutnya, timnas Inggris akan menghadapi Swiss di perempat final Euro 2024. Pertandingan itu turut akan menjadi kesempatan Kane mengejar torehan Alan Shearer itu. Ini adalah salah satu kemenangan yang lebih baik di dalam karirku, dalam kaitannya dengan perasaan tentunya. Rangkaian emosi yang sangat gila, cetus bomber Bayern Munich ini kepada UEFA.com. Bisa mencetak gol sudah pasti fantastis. Ini adalah sebuah perasaan yang menakjubkan, dan mudah-mudahan kami bisa menggunakan energi ini untuk perempat final, lugas Harry Kane.